sekali lagi gaungkan, apapun kebijakannya, baik Perpu Cipta Kerja, RUU Sisdiknas maupun kebijakan dan regulasi lainnya dari rezim Jokowi yang anti. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Pelajar dan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah panjang gerakan rakyat Indonesia dan juga gerakan rakyat di seluruh dunia. Apa tugas penting yang mesti kita pikul? Apa tugas penting yang akan kita pikul oleh tiap-tiap bahu kita? Pemuda, pelajar dan mahasiswa, ia akan terus menjadi tenaga pendorong bagi gerakan rakyat Indonesia. Siapa yang akan mengupayakan persatuan yang tadi kita sebutkan, persatuan yang tadi kita gaungkan? Siapa yang akan memikul beban tersebut? Yang akan memikul beban tersebut adalah pelajar, pemuda, dan mahasiswa. Begitulah sejarah gerakan rakyat Indonesia mencatat peran dan fungsi kita semua dan kawan-kawan. Maka tidak ada salahnya pada hari ini apabila kita sekali lagi gaungkan, apapun kebijakannya, baik Perpu Cipta Kerja, RUU Sisdiknas maupun kebijakan dan regulasi lainnya dari rezim Jokowi yang anti kepentingan rakyat dan anti demokrasi. Hanya ada satu cara untuk bisa kita gagalkan dan bisa kita kalahkan, yaitu dengan persatuan, kawan-kawan. Aku ingin menguji dan mengetes kekuatan kita semuanya, menguji kesiapan kita semuanya dalam memikul beban sejarah dan tugas sejarah tersebut. Kalau aku sampaikan persatuan, teman-teman akan jawab, guru, tani, mahasiswa, pelajar, sepakat tidak? Persatuan, guru, tani, mahasiswa, pelajar. Dengan itulah kita akan menggagalkan kebijakan yang kita anggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan anti terhadap kebebasan demokrasi. Dengan itulah kita akan menyicil apa yang dinamakan dengan perubahan. Dengan itulah kita akan menyicil apa yang telah kita ciptakan sebagai gerakan rakyat Indonesia, yaitu hidup yang lebih adil, makmur, sejahtera, dan setara bagi semua kelas dan masyarakat yang ada di Indonesia. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya hari ini kawan-kawan semua harus menyambut salah satu perjuangan yang mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan semua, hari ini kita berkumpul di depan rumah dan katanya milik rakyat, kawan-kawan semua. Tapi begitu banyak regulasi, begitu banyak keputusan yang tidak pro kepada masyarakat, kawan-kawan semua. Hari ini kawan-kawan warga, hari ini seluruh mahasiswa